saya yakin PG ini akan bebas. Nah, saksi, kalau saya jadi polisi, jadi penyidik sekarang ini, yang saya perdalam adalah aib. Kenapa? Adanya nama 11 nama itu berasal dari berita acara Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP. Rudiana dari mana? Pasti dari Aib. Sama siapa lagi satu? Dede. Yeah. Sama satu lagi Mel-Mel. Ini yang harus diperiksa. Rudiana diperdalam, dari mana dapat nama 11 ini? Karena ada di berita acara Rudiana. Terus Aib dari mana tahu 11 ini? Ngasih tahu Rudiana. Kemudian Dede dari mana? Jangan-jangan ini pelakunya. Ya, saya tidak duduk ya. Jangan-jangan si Aib ini pelakunya. Kok dia bisa tahu persis? Nah, ini saya curiga besar. Mudah-mudahan Aibnya nggak lari. Bisa jadi pelakunya itu Aib. Nah, ini kalau saya berversi sebagai penyidik. Saya kembali ke titik nol. Jadi menyidik si Peggy ini yang ditangkap sekarang ini harus kembali ke titik nol. Jangan diambil di tengah. Cari CCTV itu. Sudah ada CCTV. Anak buah Rudiana mengatakan sudah disita CCTV itu. Jangan, kenapa tidak dibuka? Atau jangan-jangan sudah dibuka? HP, ini yang masih ada. Kalau sperma udah susah lah kita ya. Darah udah susah lah, taruhlah. Nah, ini HP akan berbicara. Ayo, bangsa Indonesia, HP akan berbicara. Kemudian CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita, kenapa nggak dibuka? Terus, kenapa tidak diperdalam si siapa namanya Aib yang tahu proses ini? Jangan-jangan si Aib ini pelaku. Terus siapa yang mirip Peggy, yang Peggy Setiawan ya, yang mana itu, yang di Cianjur? Kenapa dia nggak diperiksa? Sudah diperiksa apa belum itu? Lah, periksa dia. Pada hari ini pihak kepolisian daerah Jawa Barat memberikan jawaban. Tapi menurut saya inilah momen yang paling lucu dan aneh dalam persidangan ya. Kalau rekan-rekan ingat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon tahun 2017 itu ada 3 DPO ya. Nah, kemudian di tahun 2024 1 DPO saja yang mereka disebut nyata, bahkan ditangkap, yaitu klien kami. Yang 2 DPO-nya dihapus dengan alasan fiktif. Nah, hari ini kami digusur untuk memanggil lagi yang 2 DPO. Kenapa nih? Ya. Jadi kami diminta untuk mempercayai bahwa yang 2 DPO itu ternyata masih hidup. Ya, itu. Makanya saya bilang ini yang teraneh dan terlucu. Ya, itu dari saya. Yang tadinya dianggap fiktif ya. Ya, yang tadinya dianggap fiktif kan. Terus sekarang dihidupkan lagi. Mereka menganggap fiktif, terus mereka hidupkan lagi. Kita dibawa oleh mereka untuk mempercayai kan itu. Nah, jadi ini pikir saya ini ada jin korin dari mana lah. Saya berani mengatakan 99% memang Peggy yang Setiawan ini bukanlah Peggy pelakunya. Satu, saya bilang, keyakinan saya dari DPO, DPO itu adalah Peggy alias Perong. Kalau kami adalah Peggy Setiawan. Satu, dari nama. Yang kedua, ciri-ciri tidak sudah bertentangan sekali. Kalau ini bukan Peggy Setiawan yang melakukan. Yang ketiga, aku bilang, polisi bisa enggak sekarang menunjukkan pada kami? Kan penyebab kematian apa? Penyebab kematian, biar kalian tahu, penyebab kematian saya baca putusan pengadilan, adalah salah satu terhadap Eki itu pukulan benda tumpul di rahang. Yang memukul di rahang itu adalah Dani. Dani itu kata polisi adalah fiktif. Berarti perkara ini perkara fiktif. Tetapi yang lain dihukum benar. Thank you.
Baik, selamat malam semuanya. Memang hari ini kami mengadakan laporan yudisi atas nama keluarga terpidana yang dihadiri oleh Ibu Arina. Laporan polisi ini terkait dengan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Pak Masret selaku RT di wilayahnya Dua Timur ini beserta juga dengan anaknya yang kita duga dia membuat keterangan palsu yang dibuat di bawah sumpah. Nah, kita memang sudah membawa bukti-bukti semuanya, baik itu berupa putusan pengadilan, kemudian saksi-saksi, dan kemudian juga keterangan, pernyataan-pernyataan yang kita dapat dari tetangga-tetangganya yang menyatakan bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016 mereka tuh memang ada di rumahnya Pak Masret. Tapi Pak Masret ini menyatakan dalam kesaksiannya tidak ada katanya.